Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi anama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa dahla syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da amma ba'd. Para pemirsa TV-mu yang rahmati Allah, berjumpa lagi kita pada kesempatan kultum atau tausiah menjelang berbuka puasa pada hari ini. Alhamdulillah, kita pada hari ini telah dapat melaksanakan siam Ramadan, di mana bulan Ramadan yang dikatakan oleh Rasulullah Saru Barokah, penuh dengan keberkahan. Mari kita laksanakan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh ketakwaan, sebagaimana firman-Nya Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tatakun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi insan yang bertakwa. Ketakwaan itu tentu ada bentuk atau prosesnya, perlu ada implementasinya. Ketakwaan adalah tertanam dalam pribadi kita dalam rangka menyehatkan rohani kita, dalam rangka menyehatkan jiwa kita. Bagaimana orang yang bertakwa dekat dengan Allah akan menjadi sehatlah rohaninya, dia akan selalu tenang hidupnya dan senantiasa mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya. Tentu dimensi syukur yang kita ketahui ada 3 dimensi. Yang pertama adalah dengan hati, fil qalb, kemudian bilisan, dengan lisan, bil jawahir, dengan anggota badan. Bagaimana kita melaksanakan Ramadan dengan penuh keimanan dalam rangka menyehatkan rohani kita, menyehatkan jiwa kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan ketentraman, memberikan kenyamanan dalam melaksanakan Ramadan ini. 2 dimensi dalam diri pribadi kita, ada sisi rohani dan ada sisi jasmani. Maka selain kesehatan rohani yang kita lakukan dengan keimanan kepada Allah, kemudian secara jasmaniah, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihu, berpuasalah kamu agar kamu sehat. Sehat dalam bentuk jasmaniah, di mana di bulan Ramadan orang akan melakukan aktivitas sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ketika menjelang berbuka puasa, kita lakukan dengan rasa sabar. Dan kata Rasulullah, ketika berbuka puasa, minumlah dengan segelas air bening atau air putih dan memakan kurma atau manis-manisan, sehingga akan menjadikan sehat tubuh kita. Lalu di malam hari kita melaksanakan sholat tarawih atau sholat tahajud, itu juga dalam bentuk keimanan kita kepada Allah dan juga menggerakkan badannya kita atau jasmani kita, kita akan menjadi sehat. Dan di subuh atau menjelang subuh kita melaksanakan sahur. Untuk melaksanakan itu tentu untuk memberikan kesehatan, memberikan asupan vitamin atau nutrisi pada diri pribadi kita. Sehingga bentuk dalam Ramadan itu ada kedisiplinan, ada bentuk apa dari waktu ke waktu ada aturannya. Sehingga secara jasmaniah kita akan menjadi sehat, kita akan menjadi kuat, dan segala penyakit pun akan hilang ketika kita melaksanakan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh ketakwaan. Dan dari sisi rohani, kita akan menjadi tenang, bahagia, akan menjadi sehat dalam jasmaniah kita. Maka mari kita laksanakan Ramadan ini dengan penuh ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, mari kesempatan Ramadan ini jangan kita sia-siakan. Mari kita laksanakan Ramadan ini dengan rasa berbahagia. Mari kita laksanakan Ramadan ini dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di akhir ayat 183 tadi, Al-Baqarah 83, menjadi orang yang bertakwa dan kita akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.